3, 2, 1, take and cue. Hello Sobat Jura, kembali lagi saya Bang Al, setia banget menemani Anda dalam my YouTube channel Al The Jurna. Terima kasih banyak Sobat Jura sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama nih akan mereaction penampilan yang sangat spesial dari konser Leslar Pemimpinmu. Ya, ini dia trio atau tiga divo. Ya, ada tiga divonya, ada Vildan, Reza, dan juga Ical. Menyanyikan lagu Lebih Dari Selamanya di featuring Lesti Kejora. Seperti apakah dia? Ini dia. Kita langsung let's check it out and let's play. Ini fenomenal banget lagunya ya. Ini lagu dipopulerkan sama Lesti dan juga Vildan, dan ini keren banget lagunya. Kita lihat tiga divo menyanyikan dan mengeksekusi lagunya. Oh, Dede Lesti udah nangis banget nih. Sampai waktu memanggilku, selalu menjagamu. Vildan, janjiku pada Tuhanku. Oke, Sobat Jura, saya ini ya infokan bahwa mereka berempat ini adalah para juara di season Dangdut Academy. Ini sangat menjadi sejarah banget mereka ya, karena Dangdut Academy itu udah nggak ada lagi Sobat Jura, cuman 4 season doang. Dan mereka berempat ini adalah orang-orang yang sangat bersejarah, dan Lesti sebagai orang yang mengawali Dangdut Academy sangat-sangat terharu banget gitu kehadiran mereka bertiga ini. Apalagi kalau teman-temannya Lesti yang seangkatannya Lesti ya di Dangdut Academy pertama. Pas kalau mereka datang pasti Lesti aduh nangis banget pokoknya. Ada Ati Kodong. Yang aku tahu ya. Ada Ati Kodong. Siapa aja sih waktu itu? Ada itu yang nyanyi cantik France ya. France juara 3. Terus ada siapa lagi? Ada Subro juara 4. Terus ada Ikif. Ikif itu aku suka banget itu Ikif ya. Juara 5 Ikif. Terus siapa lagi? Ada Vero. Siapa sih namanya? Febro ya. Febro adiknya Aan KDI itu. Wah, ini keren banget waktu DA1 itu aku masih ingat sih semuanya. Oke, lanjut ya. Kok jadi mengenang masa lalu ya? Ical, aku suka banget sama cengkoknya Ical dan karakter suaranya Ical lembut banget gitu. Nanti aku reaction Ical deh, ada tuh penampilannya waktu kolaborasi dengan peserta Liga Dangdut Indonesia 2021, keren banget dia Ical di situ ya. Sangat menyentuh banget. Kemudian di pas di momen ini ya kayak Lesti itu bilang, kau takkan kulepas teman-teman gitu. Walaupun aku udah nanti akan menikah, kamu gak bakalan kulepas. Kalian tetap jadi teman aku gitu. Cuman kehidupan berbeda dari Lesti itu yang membuat dia menangis gitu ya. Dia takut kehilangan teman-temannya. Liriknya roda terus berputar gitu. Kadang Lesti
ya inilah perputaran roda kehidupan ya. Aduh, Vildan. Oh, hijau. Ical, Ical, suaramu bagus banget. Kok aku nggak dengar suaranya Reza ya? Apakah mikrofonnya di mute? Oh, ada suaranya. Ini lagu sangat fenomenal banget, diciptakan sama Adibal ya. Aku pernah reaction bareng teman saya, sampai teman saya nangis dong di depan saya. Aku reaction ya, nonton ya. Aku reaction video klipnya Vildan dan juga Lesti. Siapa yang datang? Oh, Bila. Ini aransemennya itu ala-ala India banget ya. Sulingnya. India banget. Jadi ini musiknya teringat aku waktu zaman-zaman SD tuh pulang sekolah mampir di rumahnya temen nonton film India. Film India itu yang sore-sore jam-jam berapa ya? Jam-jam 1 kalau nggak salah ya. Terus kita nonton di rumahnya temen karena di rumah kan nggak ada TV waktu itu ya. Terus terdengar suling-suling India kayak gini, waduh. Sampai saat ini Ical masih idolaku dalam hal teknik vokal ya. Ini nih Reza. Jangan salah sobat Jurna, memang di situ terlihat Reza terlihat nyiksa banget nyanyinya, tapi suara Reza itu tinggi. Memang dia suaranya agak karakternya tebal, tapi dia bisa mencapai level tertinggi di nada suara ya. Keren banget memang Reza. Apalagi Vildan, apalagi Ical, aduh, udah ya. Itu yang aku suka tuh Vildan tuh ngindia banget, ngindia ya, ngeindia suka, aduh my god. Wih, Cal. Wih. Wih, Cal. Merinding aku. Aku hafal banget selingnya ya. Amazing day, Bang. Wow, aku seneng banget. Jangan dimatiin, aduh. Dan kita lihat komentarnya kayak gimana. Oh, ini pengisi acaranya semua ya.
dan semoga kalian nanti bakal menjadi keluarga yang bahagia seperti yang gue lihat setiap hari. Buat Dede, jagain sahabat aku ya. Aku nggak lihat awalnya nih, ini dia nih komentar-komentar dari sahabat-sahabatnya. Mau sampaikan? Buat bro gue, Bilar, insyaallah sebentar lagi impian lo bisa terwujud bro. Adi Sky, aku gak kenal nih siapa. Pesan gue satu coba tuh. Jagain Dede, dan semoga kalian sahabatnya nanti bakal menjadi keluarga yang bahagia seperti yang gue lihat setiap hari. Buat Dede, jagain sahabat aku ya. Sabarin dia kalau dia lagi kondisi gak stabil. Apapun itu, aku tahu Dede pasti bakal sayang banget sama Bilar. Sebaliknya Bilar juga gitu. Bismillah bro. Ada Fatin loh, ya. Fatin. Fatin. Ya, bener. Apa yang ingin Fatin sampaikan untuk mereka? Sebenarnya dari awal aku kenal Lesti dari sebenarnya udah berapa tahun lalu. Sebenarnya aku gengsi banget nih untuk ngobrol kayak gini nih. Tapi dari awal kenal Lesti, Lesti tuh adalah penyanyi yang bikin aku makin kagum sama dangdut. Lesti tuh ngebuat dangdut tuh kayak aku merinding loh. Menyayat banget gitu sampai akhirnya kenal orangnya. Waktu itu ya, ayah Lesti masih sering banget ikut ke backstage dan itu aku kayak sayang banget orang ini sama ayahnya gitu. Dan dia aku tuh kayak apa ya, kayak orang tuh kalau udah sayang udah sama orang tua tuh pasti insya Allah tuh dilancarkan gitu ke depannya. Jadi walaupun misalnya mungkin sekarang-sekarang aku jarang ketemu sama Lesti, tapi sekalinya ketemu tuh aku sangat senang sama semua rezeki dan semua kasih sayang yang udah teman-teman kasih ke Lesti. Karena emang Lesti pantas banget gitu dicintai sebegitu banyak gitu. Jadi semoga Lesti dan Bilar selalu berbahagia dan selalu mendapatkan hanya yang terbaik dari kita semua. Amin. Amin. Wah, banyak yang sayang pada kalian, banyak yang mendoakan kalian. Insya Allah dilancarkan semua rencana baiknya ini. Amin. Dan juga kebahagiaan tidak hanya nanti di akad dan resepsi saja, tapi juga sepanjang masa sampai kalian hanya maut yang memisahkan. Sakinah, mawaddah warohmah, dan juga amanah. Amin. Dengan janji yang nanti akan diucapkan depan penghulu ya. Terharu banget. Pasti hapus air matanya, kebahagiaan sudah ada depan mata bersama dan Bilar ya. Teman-teman, tepuk tangan saja deh buat mereka. Kalau berpelukan kita tidak bisa kali ini ya. Oke. Kenapa Ji? Kenapa Abi? Lu sedih. Ya, karena Ramji kan juga dekat sama Lesti. Sebagai orang tua ya. Kenapa Ji? Ya kapan closingnya sih? Oh iya. Udah deh kita closing kalau kayak gitu. Gua pikir dia nangis kan? Oh iya. Cuma ngantuk. Ngantuk. Oh dia udah ngantuk. Udah waktunya. Iya. Ini kakek gua mau tidur ya. Iya benar. Oke. Bahagia terus Lesti, Bilar juga teman-teman. Amin. Doakan yang terbaik untuk teman kita ya. Semangat. Semangat dong. Biar semangat ayo dong. Rara, Gunawan, Hari, Putri, Fomal, Viko. Fomal dan Viko juga dijodohkan di Indosiar. Nah ini nih yang tunggu-tunggu nih siapa ya namanya Fomal sama Viko. Nyanyi dong buat kita semuanya. Hayu kalau nyanyi mak. Yap. Rara sendiri. Oke. Kita pamit ya. Oke. Sampai jumpa nanti di siraman, akatikan dan juga resepsi. Rizky Bila ya, dan juga. Amin, semoga dilancarkan karena ya. Karena cuma gue yang tahu Sobat Jura. Ini mau. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Bang Al nih ya, mereaction ya keseruan-keseruan di dangdut, di Liga Dangdut Indonesia dan juga di Dangdut Akademi Indosiar lah pokoknya ya.
Senang banget pokoknya Bang Al. Oke, terima kasih banyak. Saya ingatkan jangan lupa subscribe YouTube channel, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini mereaction penampilan dari Lesti Kejora dan juga Bilar tentunya. Kita akan kawal sampai sah insyaallah ya. Oke, sahabat Jura, saatnya saya Bang Al pamit dari hadapan Anda. See you next time and bye-bye.